Oke, ini di depan kita ada unit Nissan Grand Livina L10. Kita akan coba benerin head unitnya. Mungkin masih pada bingung ya sampai sekarang gimana sih cara buka konsol tengah ini. Sebenarnya cukup gampang ya, karena bautnya itu cuma ada satu ya di belakang. Di belakang tombol ini, di sini ada baut untuk beberapa Grand Livina yang mungkin sudah pernah dibuka, itu mungkin bautnya sudah tidak ada. Nih seperti yang punya saya ini, bautnya sudah tidak ada. Harusnya ada baut di sini. Jadi ini memang sudah pernah dibuka. Jadi kalau yang masih belum pernah dibuka, di sini akan ada baut. Nanti bautnya dilepas, kemudian dari bawah sini kita tarik perlahan. Nariknya itu kelihatannya agak keras gitu ya, tapi bisa asal pelan-pelan dirasakan, nanti dia bisa terbuka. Sebelumnya untuk tuas biar enak, kita pindah posisinya mundur. Kemudian charger kita lepas kalau masih ada chargernya. Kemudian perlahan kita tarik dari sebelah sini. Oke, untuk tuasnya kita oke, biar ada ruang yang lumayan, kita mundurin tuasnya. Kemudian kita tarik perlahan dari sini sampai dia terlepas. Tuh, ya kan, bisa kan? Lepas, kemudian yang sebelah sini juga kita tarik perlahan tapi pasti. Nah, setelah terlepas seperti ini, jangan lupa untuk mencopot sambungan soket lighter di belakangnya sini, sama di untuk tombol lampu hazard di sebelah sini juga ada soketnya. Kita copot, kita tarik aja ke belakang, kemudian baru kita lepas ininya. Demikian cukup mudah, tapi harus tetap hati-hati ya, karena biar tidak patah pinnya dan tidak lecet. Tipsnya tetap lepas dulu baut yang ada di sini, kemudian kita tarik di belakang dari bawah sini perlahan kanan kiri.